industri. Baru dihubungkan dengan bagaimana pengguna. Setelah itu bagaimana dengan pengguna customer. Jadi sustainability project itu harus menjadi penting sekali. Jadi tidak bisa kita setelah kita menjadi startup hanya dibiarkan di mati lagi. Makanya dibina terus dengan industri dan didekatkan pada pasar. Kalau ini bisa dilakukan lagi, maka startup ini akan berkembang. Kalau startup ini berkembang baik, maka bisa membangun ekonomi berbasis pada riset dan nah, kriterianya adalah semua inovasi yang dihasilkan kan dari Indonesia. Setelah itu direview oleh tim khusus, di mana tim ini tim independen. Ada dari dunia industri, ada dari akademisi, dan semuanya harus terlibat dalam akademisi melakukan evaluasi terhadap hasil risetnya. Industri adalah nanti kamu menerapkan di industri seperti apa. Ini ada potensi-potensi atau tidak. Kalau nggak ada potensi itu tinggal. Ini industri jadi independen. Kami tidak bisa menentukan diri sendiri. Karena nanti kami serahkan tim, tim yang punya evaluasi secara independen yang bagus akan kami bantu pendanaan. Ini maksudnya timnya udah berjalan. Setiap tahun orangnya kan harus independen betul. Nggak mau kami intervensi. Kalau dikatakan oleh tim itu jelek, ya udah. Kalau dikatakan baik, apa yang harus kita lakukan? Kita intervensi tentang startupnya, pendanaan mungkin bisa kami danain, mulai yang kecil-kecil, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Bahkan ada yang sampai 1M, sampai 5M. Jadi intervensi itu pemerintah penting sekali. Kalau berikan ada inovasi baik dan memiliki nilai dari industri baik, tidak ada intervensi dari pemerintah, ya kan mereka akan memiliki. Kalau nanti dipilih masih gimana? 1.300. Dari 1.307 itu kita persiapkan, yaitu perusahaan pemula berbasis teknologi yang sudah masuk dalam industri dan calon perusahaan pemula berbasis teknologi. 1.307 yang 558 itu perusahaan pemula berbasis teknologi. Yang sisanya adalah calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Ini yang merupakan yang luar biasa dan yang selama ini tidak bisa kita tampilkan di sini, tetapi betul-betul kita perhatikan. Dan dalam hal ini, dalam daya saing kita, ini ada satu kenaikan yang luar biasa kita riset. Jadi yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian. Jadi mereka akan